Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain ya rabbal 'alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ila malaikatillahi muqarrabin wa ila ruhi ahli tarikati wa ahli silsilati hadi tarikati wa usulihim wa furuhim ya rabbal alamin wa ila arwahi abaina wa umahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa syuyukhina wa li muallimina kulli majma'in wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahum majma'in alaihi al-fatiha. Warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak malamnya kembali lagi tanya kita lanjutkan pengajian yang katrib tertunda dengan loan, tetapi nak sambung setiap malam Jumaat oleh gure kita yang gure diulegi, cuman bak malamnya tadi coba baca kembali seala kadar dan ukuran nyaman diri kita yang bata duh, bata simak, karena tujuan kita yang tak ibut setiap malam Jumaat ataupun malam-malam lain ngan aruh kedanyo urang yang hudib agama Allah. Tabak meyakin ngan beut hana cara untuk dapetin Islam ataupun dapetin agama. Tinggal gelarang ketanyuhan gebi puna pelain. Yang selain, jawaban yang selain daripada rencana menghidupkan agama Allah. Apapun itu. Dikarenakan, nampakah legure-gure ketanyuhan, para wali-wali Allah, para ulama-ulama, sesungguhnya, Islam itu tidak akan bertahan lama. Ya Ibnu Adam, la yazalu dinuka
Tidak akan pernah, wahai manusia, wahai anak Adam, han akan kejadian bak diri kata senantiasa, artinya sabi-sabi agama yang nabak gedanya selalu han aman, bahkan terkadang-kadang berani manusia menyalahkan agama. Nyo lagi yang kena lebih-lebih nyo. Mayang berujih nasib katanyan. Tapi han ada. Karena han ke depan pelumah lewe. Telamana medianya, media yang kalumrah dimiliki oleh semua kalangan, akhirnya bermacam-macam protes daripada orang yang memang getnyan. Hana galak ke agama, hana sayang ke agama, sehingga getempat-getempat lampiaskan kekecewaan. Sebetulnya adanya kawai. Buktinya dalam kitab, lagi yang tak baca tanya, dalam kitab awai, kitab-kitab tak tahu, kalau nampakah? Di atas pertanyaan daripada para manusia yang udah bawa tanya. Sehingga li orang yang tanya, pakai agama yang han tenang, tanya, mana aman? Han amangat ke tanya dengan agama yang kena. Padahal janji Allah Ta'ala dalam Quran yang kena pegah li Rasulullah, Islam adalah agama yang mendatangkan keberkahan. Agama yang dapat memberikan kedamaian. Tetapi kejadian jihana. Nah jawab dia, wahai manusia, sesungguhnya senantiasalah agamamu itu akan selalu tersalahkan. Agama tergoyangkan. Pekan sebab hanaman agama. Iza kana fi kalbika bi hubbid dunya muta'alikan. Kalau seandainya hatimu sudah tidak bisa lagi dipisahkan dengan cinta kepada dunia, maka jawabannya agamamu akan sengsara. Jawaban kalian, le orang yang protes-protes lawinya, protes mana, protes mende, purusankah, masalah dah usalung, kan hana urusan engkah, yang kawai, memburuji hana empat baca, na kitab hana tetamu baca, na kejadian yang kalih netulih dalam kitab legitanya juga, terkadang-kadang hana tetamu bahasa, tetapi kejadian yang terjadi lawit-lawitnya di ke mata getanya, bagi orang yang susah-susah aja, bagi orang yang bangga dengan kesalahan, memangnya pilihan juga. Mai danyo na salah te dia te salah go. Salah. Putra salah danyo hana da baga. Wate na urang ipu salah agama nyen mandung te salah. Na urang ilua ge danyo yo ipu salah agama Allah Taala. Nyo ge danyo yang tengah dai buanyo na salah te. Salah. Lung salah, drone salah, urlain salah, mandung salah. Putra salah di daya-daya hana dapat salah agama. Salah gedanya pakan hanta pegah kebenaran yang sebenarnya bak urang yang kai pegah salah agama. Hana sip pemahaman. Hana sip pendekatan. Sehingga menyimpanglah kehidupan. Itanya udip lang dunianya antara syukur dan sabar selalu saja berjalan beriringan yang tidak dapat dipisahkan. Di mana ada syukur, di situ ada sabar. Di dalam syukur na sabar, di dalam sabar na syukur. Wate kita jalankan syukur dengan sabar yang butuh, merempoklah ridha Allah. Tering lagi dayo. Tak dengar-dengar ataupun sering lagi tanya tak pegah bahawa orang yang dia tak pegah. Namun dua kelung ber. Berilung ibadat. Namun dua kelung. Berhut dalam buat maksiat. Namun dua kelung. Benar dalam ridha Allah.
nyan tama. Ada berangkat tahu ketanyo nyan harapan. Selama mentengna keyakinan dalam mati itu akan tamati tawa Allah, ridhanya pasti hawa ada. Sebab ni hana ridha Allah Ta'ala, hana cara lagi tanya untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara untuk mendapati ridha? Pak lupuduk ridhanya di Allah. Tinggal tanya, gue minta ridha. Teruk buat tingkat li Rasulullah, ni perno Siti Aisyah. Han gue tinggalkan doa yang bernada jih, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, lu meleke badron buni ridha lu, ya Allah. Ini nas'aluka ridhaka, lu meleke ridha ron lu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan lu melindung badron, ya Allah, bekne umur kalung. Bekne pudur hakalun, menyene pudur hakalun, ya Allah, katentelung jirka son roka. Nabi ne perno matanyan ke Siti Aisyah. Ridha ka wal jannah. Nah, laki ba Allah Ta'ala ridha dan laki syurga. Ne beri li Allah. Nah, yang je kepercayaan kita yang kibancara Nabi. Nah, intang tah kepuduk ridha nyan di Allah. Dan geyu melindung getanyo daripada neraka Allah, daripada marah Allah, pat gepuduk marahnya. Hana susah tak bata jauh karena jawaban tulisan ada kena. Ridha Allah idu ridha fima amarah wa sukhtullah fima naha. Yang keinan dua mencana. Ridha Allah ba'ata yang neperintah, marah Allah ba'ata yang netegah. Bek ta main-main ngan buat yang getam di Allah. Hana tatujan pajan bungi Allah. Bek takubah legitanya buat yang neperintah li Allah. Pagkat. Karena legitanya juga hana tatupat. Intang ke buat yang geridha li Allah. Yang kejadian-kejadian yang tangi yang lagi tanya nanti, baca-baca tahu. Nah, udah yang takir kelang dunia nyu kubra takir. Eh, bang anda nak nak udah beli, tapi tu dah pulih ke? Ipo lima toy gilho lagi aja, hana meninggal. Dia dah rubah ke menteri dengan mata ya kah meninggal. Ya ada orang kekun, urai, urai gilho lagi aja, hana meninggal. Ada kai kau lepas cai kau meninggal. Golam majai. Nyan rahasia rahasia nyan lemah bagdanyo. Lemah bagdanyo urang-urang yang kata kurung dro dalam urang yang beribadat. Nyo pengajian bagdanyo mungkin malamnyo pengajian khatam ilatiat. Karena itu bagdanyo malam memegang. Ini yang kau roraya, ahli roraya, tapi gue juga benar nak pri-pri trip-trip tak. Yang pajan tak gue lah. Habis roda seri, gue juga. Mau mesti pri, hana pegah pri. Khatam. Ati khatam, tatuk tiat tak sambut roraya. Malam Jumatnya, kadang. Mian nam balik-balik malam memegang. Nah, kata orang pun kadang ada pun kibalik. Olian kau roraya. Roraya orang Sabtu ibu. Lehnya hu. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, buat je lah. Apa buat orang pegang ada? Mampu dengan masalah ada. Yang masalah ada apa kau? Macam mana nanti tan pre? Hati anak tak pegah pre? Kepul lagi ya. Kita mengejar waktu. Nyai tanya tengah tak melilit. Sama teman tu. Maka ke pengajian kita tanya yang kena jadi ket. Tentang masalah lagi tanya kiban cara.
bersadar jiwa dia. Beiktakui lagi tanya yang bahawa dunia itu benar-benar la'ibu wa lahwa. Tinggal ni pegah bagi tanya yang kena dilikut ilah tentang masalah orang-orang yang menyesali diri terhadap apa saja yang telah dilakukan yang menyalahi dengan Rabbil Insati. Maka Nabi ni pegah ma asarra min istighfarin ma asarra man istighfara wa in ada fil yaumi sab'ina marrah. Senantiasalah berkekalan orang-orang yang beristighfar kepada Allah walaupun dia selalu saja berbuat dosa kepada Allah setiap harinya berulang kali ligdayo tak buat salah nya salah puluhan kali dalam sehari. Tetapi Allah mencintai yuhibbut tawwabin. Allah sangat sayang, sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Makanya hanjir ke alasan bagi kedainya Allah tengah dah taubat. Hanya beri yang menang kejadian. Mena orang berani mengatakan hari ini berbuat salah. Mungkin kapan ke depan kita akan bertaubat. Itu bertanda hati ketanyo kamu masalah. Hana bahayang nyo kata sabi-sabi dah pegah. Karena yang penting bagi ketanyo hana bahaya tungku mati tubuh gadah nyomong. Yang butui-butui memasalah mati hati hantingat li ke Allah. Gadah nyomong taluk dalam alam barta. Bukan satu persoalan. Memangnya ketentuan Allah Ta'ala kali ketentukan udip lang dunia tiada po hana teribaknya wo pindah alam. Berpindah kepada alam barzah dengan cara didapati oleh kematian. Dan matinya ni tanya bukan satu persoalan yang begitu besar. Tinggai tanya tiap muthom tiap pindah dro baik itu paling matinya na mungkin. Istiadat lil mauti kabla nuzul mauti yang geyo bagi tanya buyut. Menyegolong tak pegat persiapan untuk tak dapati kematian. Nyan yang diupayodro. Menyalahi sebalik daripada mempersiapkan diri didapati oleh kematian. Kiban cara tak persiap dro untuk merumpok ngemati. Benar tak ibadat. Betak buat maksiat. Betak tim taubat. Benar lagi ketanya dalam makrifat. Makrifat dengan ketentuan-ketentuan Allah. Menan yang giyu. Menyalah ketanya hanaruh tolong. Hanaruh tolong langkawan orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Itu bertanda hatimu telah mati duluan. Walaupun engkau masih punya kehidupan. Mata menjak-jak itu yang lalu nyanyi. Tanya mata menjak-jak tak kawanya. Mata menjak-jak tak kawajih rata piasan dunia naruh ketanya. Dausa urwa malam hana tinggal teli. Kesalahan luar biasa. Bertobat tidak pernah. Itulah yang sangat berbahaya. Sedangkan matinya hana payah tata peyodro. Sebab punya hana mati itu yang hantruk dan syurga. Menyertakadi hana mati le. Nyan hana merumpuk le ketanyo yang sebenarnya janji Allah. Yang perleta musla'ah le ketanyo janji Allah Ta'ala. Na dua macam. Na janji rida. Na janji dengan saktah. Suftillah. Na rida. Na ghadab. Yang perle tailah daya bumerumpuk rida bumerumpuk ghadab. Terbaik ke ketanya dua macam menyukun syurga na neraka. Menyele ketanya kata anggap sepele dengan bah neraka. Allah menuraka api. Kengkeng ketanya sidra tinggalan neraka. Kena awal-awal lain tidak pegah. Tidak pegah lagi ketanya. Ipegah lagi urut ketanya. Tidak buat dah syai. Pegah kata ubah ke ditama neraka. Maikah? Pertama tidak buat dia. Mulum pikah pekat. Nyan habab. Nyan sama-sama rela. Yang ketakuti li para ulama. Yang ketakuti li orang-orang yang kagak beri pemahaman maklum li Allah Ta'ala dengan agama. Orangnya cukup yun. Peraya mati hati segolom abih nyawa. Nyan katentia kena azab Allah. Hai tim susah ditanya dengan dosa yang kata bubut.
Han God takwi le kedayu yang bahwa kita selalu bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejadian yang terjadi di kemata getanyo lawinyo, orang-orang yang berani berbuat salah tidak pernah mengakui dia itu salah. Berangkat patakala. Bangga urang dengan buat maksiat. Hai memang dunia dikaki kalagi yang kun harus ada petala. Buat sok dan petala. Karena petala urang ji idanyo binah salah. Pembiaran dalam kesalahan. Apakah salah dia kaya kupui kubayi ke buat salah nyan li urang yang kubayi ke nyan pi li ke nyan drawa ke bermasalah dina urung temayang hantar tengah menjauh ke pi na urung pegah balu guna ke SMA ke WA tapi ya na pegah dia nyoh na lu pegah pat kampung pat tempat tekepak lu ngerti lu baca punya buka pu fitnah buat ubutui pu salah. Tetapi long you buktikan. Kalau seandainya ada pembuktian nyata bukan fitnah nampak diam daripada kejahatan anjir. Orang yang biarkan maksiat maka dia itu maksiat. Man a'ana 'alal maksiat fa huwa maksiat. Orang yang merestui perbuatan yang salah, dia lebih salah daripada orang yang melakukan kesalahan. Urang beri tempat ke urang pembuat maksiat, urang jok tempat lebih maksiat dengan urang pembuat. Bagaimana? Menyehana tempatnya hanya tempat pembuat. Menye urang medina kamu duk ganjaran. Dalam Islam, menyedang hukum Islam. Dihadkan. Dijilidkan. Artinya kesepot. Bagi orang yang mentina, menurut setatuhnya ikatnya mu'oh hukum. Hanai pejak dalam dunianya, nah hukum Allah Ta'ala yang berjalan. Meduk pada ukuran. Tapi tidak ditentukan seberapa banyak ganjaran bagi orang yang melegalkan kemaksiatan. Yang ketulis na'adir kepada orang-orang yang melegalkan buat maksiat yang biut na'adir merempak orang dalam dunianya kesediakan tempat ke orang pembuat maksiat yang pu hukum ke orang yang beri tempat ke orang pembuat maksiat ditakdirkan kiban makna na'adir geyubi ganjaran sehingga ber faedah jera han legulah dengan kejahatan yang gak nyen pembuat. Nyo tidak pegah lagi meno kan? Tentu saja nyo nama masing-masing persepsi. Pikiran orang lain-lain. Tika berat, kata pegah, kamari megilha kun wajih. Kapura-pura baca hadis. Kamu dalih tentang Rasulullah. Sahabat juga kan? Lagi-lagi hitang nama rumpah ngabu bakar ke? Wadanya Rasulullah kan menang ketangani masalah ala ayah pacam buat mbak lebih Quran dan rencana dia purno kedanya urung pecik Hamidaya hei pada buat Nabi Hathama temen di kampang lepok pihak naik timan lim tadi paling kurang nak dengar-dengar lah hidanya walaupun hana jika terpecah. Jadi terkadang-kadang datang orang-orang yang bukan membela. Anjir itu yang berang-berang kau. Taya tangani urung pembuat salah. Anjir lagi tanya taya bi denda kepada urung yang kahut dalam maksiat. Karena Allah Ta'ala pemaaf. Manggang kat hantin dengan Rasulullah. Allah Ta'ala geyu denda. Ya apanya ke pengabek. Lagi awak yang pegah lah balabitnya. Pengkajian ayat Al-Quran. Ada tim ahli yang mengkaji ayat Al-Quran. Yang telah mereka dapatkan 180 kalimat yang ada dalam Al-Quran. Mesti diganti karena tidak relevan dengan keadaan. Pungoknya. Wah, pegah jawai lepak katuka ayat Al-Quran.
Menyana draw kuat dengan hidup rapatnya kamu tu dikira malah hanalu mina. Menyana kamu tu bang katilat nado rapat drone. Nak mudeh nado rapatnya be uronyo. Mei balik tanya mampajan si nado rapat. Nak mudeh ate tren ayatnya bukan nado nuatnya itu samping Rasulullah. Lahir drone macam baju tahong Abu Lahab. Abu Lahab kan keprotes Quran tinggal tren ayat tak badi ada ke. Nyokong kahana tahana semasa ali. Tidak ada cerita Al-Quran itu tidak sempurna. Kalimat yang ada dalam Al-Quran lebih sempurna. Kecuali salah dicetak. Menyenauri yang uranya lebih pasih bahasa. Daripada bahasa Al-Quran yang kena. Bertijih ya tiah sayyidina Uthman. Ma'ina urumna. Apa Uthman jih na. Ini akan bunga. Mana tak pegahnya, Mbak Tau tak pegah. Eh, tapi gerak roh dia. Melaku roh dia. Dan tak pegahnya, supaya legitanya, baik terjebak dalam arus permasalahan yang telah dibicarakan. Sebab di saat Hana tak pegah-pegah, kena lebut sangat-sangat tanya kaya. Diam dalam kesalahan, akhirnya jadi pembenah, jadi pembenaran. Nyok yang jadi kemasalah. Nah tinggal kedanyomnya kedanyom uri birionyo mufom wate mati bate ili aboroji wate matha komplik bate Arab ilake minah langkru yang bantu sah enak sawa jak jali ah wate ban ban liat dami urung gejak bate ili nyanyo nyokon ya ya galak katena urung pakak putar jak bate ili orang orang gue yang bubut ada ya ada main main kajik jak. Rupa ji berokan hanjir ja. Mendedap akan jir lah. Wallah. Nampu. Dunianya terus berputar. Di saat kejahilan jadi pedoman, maka balasan Allah kepada manusia, kepada insan, tentu saja tidak sesuai dengan harapan. Nyan butingan dedemu. Maka dalam hal-hal yang lagi nyu macam nyai tanyo udip-udip lang tamun pataran. Beda tat udip urung uronyo ngau udip urung berji. Ni tanyo berji. Getapi-tapi ke bedah ke jauh belah. Geja ublang gop kan belang drog. Puak ke gegala ataupun ke mawah menurut dengan cara drog. Tetapi uronyo karena buat kalahi hukum. Kagetau kiban gala yang butui, kiban gala yang salah. Tagala tanah, tagala lampu, tagala bagaya. Yang cok manfaat kepada urung puah hutang. Nyan harif. Karena intifak lidden. Mengambil keuntungan daripada uang yang engkau pinjamkan, maka itu dosa. Kenapa? Memberi mudarat bagi orang lain. Lagama anggebi menan. Islam nunggunya. Hana cerita bayi-bayi lebih. Ilung mekarat lung yang na ilung tanah belang pada re lung pegah bau urung drone tai tahun na peng tai mun 2 juta keborok kepinjaman lung juk tanah belang lung dangdang lung tubuh dangdang lung bayar utang drone na beda drone na jawab ba lung na peng me ukuran 2 juta ba lung na peng yang teh jaminan utang drone lung pulumah lah tanah. Nyompat tanah belang lung buat arek. Nyo sebagai jaminan. Lung bayu utang drone kira-kira lebelun mun tetap pegak. Nyo lung utang pe mbak drone lebelun. Lebih bak lebelun. Wate katrok bak lebelun segala lebelun nya dayang-dayang. Karena nyen utang muajjal. Utang yang ditempokan. Kan utang hulul ke ke. Arti utang yang muajjal, utang yang ditangguhkan, yang telah ditetapkan tanggalnya, tanggal pembayaran. Nya hanya leke-leke, ada le udah mutang kalau peng hanya leke. Pu sebab, na perjanjian na akad, kuat angkat dalam agama. Mangkadang ipengun, Allah Ta'ala hana ngepegah yang pegahnya nurun temengun. Karena orang beriman tidak pernah berbohong daripada perkataannya.
Al-kidbu la umati gegadih li Nabi. Yang sulit lidah kan umat lu. Kiban gegadih li Rasulullah. Nyan hana matraing. Hana undang-undang ya. Tapi nyan bai'an. Perjanjian antara si hamba dengan Rasul dengan Allah, perjanjian antara si hamba antara umat dengan Rasulillah yang diiringi catatan para malaikat. Ka truk bak leh belen hana long bayu alai le utang long. Idron ka truk wate leh belen 60 mah perjanjiannya. Tunggu. Janji dua ada ka truk. Nyo ka leh belen. Anak-anak bayi agak utang lah. Ilung belum pegah kalau menampik. Nampu tempo. Mena sayang nak kelung nampu tempo. Mumpadu murotri. Nyan padu murotri. Nyan hanya terima mumpadu murotri. Padu murotri. Nyan padu murotri. Kahana menduk. Padu murotri. Sampai-sampai padu ya. Lagi alih-alih hanya apa jalan. InsyaAllah dan lah alih-alih hanya aku bayi. Lih apa? Lih haji. Namu haram. Namu lu. Olian na rajab na puasa laikanya li haji lah handro-dro padumuro mayadro dan terima alhamdulillah. Tetapi yang laga agak pega yang laga nya beda ang de yong tapi de yong na laga yang laga urang kalaga-laga aji le urang jamun-jamun ge pega. Di saat gatnyan geputang benda, geputang barang, geputang peng kepada urang lain. Wate karap truk, wate wate bayi melempah berat utah. Kita nyo, ati kata orang wate bayi nyan, tanya yang po, yang tukang putang, kok berat tenang tu? Tak ada tangan tengah, yang macam truk baju. Tanya lelaki, handa je. Le orang zaman wate kata orang kena bayi, susah ke? Pakan susah, gadah pahala. Nyan ke puitu-puitu kiban cara ke pegah. Bak orang yang tukang mutang adak jet baik dibayar ilai. Gemu doa ba Allah. Ya Allah adak jet baik dibayar ilai penglong. Baik ilai napa yang ijih ya Allah. Arti baik napa yang baik yang minta apa yang untuk dibayar utang long. Kan dia mendoa bergantian kau main mutang lo. Dah nak pupungong-pupungong. Makna jit Nabi ya Allah. Adak jet baik ilai bayar. Karena mesti truk tengah pun tanggai. Tengah mesti tanggai sah. Tanggai sah jatah bayi utang. Hana ke bayi? Le orang yang mutang. Nyan gekali li Allah Ta'ala dua gandaan. Lusa tiga gandaan. Lusa raya empat gandaan. Nata putang peng tertuh ribai. Tanggai sah tengah truk wate bayi. Hanai bayi le awak yang mutang. Bak tanggai sa berarti jatah bayi hana ke bayi itanyo ta terima dengan lapang dada dan hana bungi hana tapu-tapu aling pau utang hana bungi-bungi ura sabtu tanyo ka gebuh nilai li Allah seolah-olah engkau telah memberi utang sebanyak 200 ribu rupiah ura keleh leh tu ribe ura kepupur tu ribe memang kembala aju-aju. Tapi nyo nak gapah bak tak dengar yo. Ha, nyo nak dengar kan dengar timang dalam fikiran nah. Ha. Inya mata dia pengai ke ragu. Hai memang ragu tu. Hi sangat tabaru ke padahal kan tabaru tanyo telat dah ada buah. Ha, le urang jamun ka ka buka kita bagi baca. Disunatkan jangan engkau berhati orang-orang yang berutang. Tapi menyayak cok tanah belang tamu ulung baru ku putang pang nabi tanah. Sebagai jaminan, gejuk tanah le urang le urang mutang. Nyan tanah nyan tengkukan muang ke urang putang. Pesit jaminan. Truk bak tanggai bayi hana ke bayi, draw ne necok belang nyan ne publo. Naizin dalam agama. Mampu ta bayi at puta publo tagop, kana tagop le, na hak tanyo ina. Mampu ki banjara? Publo ile. Padu belagot, kaci publo padu belagot. Lebih peng daripada utang tanya. Yang lebih pulang mempoy. Tanya cok tak drot. Tak cok tak drot. Padung tak utang bunuh 2 juta, 2 juta. Cok ukuran 2 juta. Yang lebih banyak pulang juga poy lah. Nyan, belang nyan geken, borok.
marhun maya dalam bahasa Arab. Marhunnya jaminan, jaminan untuk keyakinan orang yang memberi utang. Tapi yang tadi pegah lagi tanya, baik ni puduk-puduk borok, dia ni mutang, kakak ni mutang, nak kupu, drone jak juga bilang lagi biasa. Tapi yang tadi pegah, long kubi bilang ke drone, kubi utang ke drone, tapi menyanyian ni puduk ke borok, selama kalau ni bayi, bilang nyan long jak, nyan tengku riba. Intifa alat den. Mengambil keuntungan daripada uang yang telah engkau utangkan. Mengkarat kau. Mengkarat lain han gebi menan dalam Islam. Mami ada kedilih di mutang eh tak puma nyan lebih jeroh lo. Uronyo tak bantu kau. Tengah bantu dayo yang geyu dalam Islam wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan. Tanyo kaje tak buat kebaikan. Tapi urang yang gatih-gatih nangan ke bubuat. Hate ke bubuat. Maka tugas getanyo yang kage beri kemampuan di Allah. Tatanya yang bau urang yang pakan hate ni badai rene. Pakan hanan ni badai rene. Dijawab pulan-pulan pulen-pulen. Hadirlah getanyo untuk memberi solusi bagi orang lain. Solusi bagi bad, solusi dengan solusi agama. Yang termasuk ini apa kita? Yang ni orang tengah minta solusi. Ada drogi bang, tapi ada urunyo yang lain, abang-abang dah yang. Artinya yang lebih senior bagi dah yang. Ni orang tengah tak pegang solusi. Urung drone hana thili ni yang begit. Urung drone bekas pesantren, mayoritas bekas pesantren. Rata-rata nak tajak udaya, tetapi karena faktor dengan segala faktor. Hana perlu tak ceritakan, hana bih, sebab mati-mati dah yang nama salah. Ya ja'allahu makhraja. Sudah keluar daripada satu masalah. Nah masalah lain ini ke dayo. Maka ado drone baik sampai hana tibet. Adik drone baik sampai hana jadi hibet. Kah hana tabet ke dayo bubutui lagi alasan. Pakah hana ni abet. Pakah hana na beli hana belanja. Man nyayo pamda kerja. Kepua kerjanya, kah nak kubur lu, mian nak peng tengah orang telung te kerja lu kubur ada lu. Bunyi lagi ni pegah, mian nak papa ron. Jangan engkau menyalahi janji batinmu. Allah Ta'ala getepu putra hati yang kali kita jawab. Allah Ta'ala getepu kata yang naik hati kita yang. Olehnya kita yang ngak berkat, ilo lu pegah lu, ngak berkat tanya buat tak kerja, sembahyang lenguahnya tinggal. Menyata tinggai semayang, tak minta-minta alasan dengan semayang. Nyan Allah Ta'ala letak pura geberi alasan untuk hana gepu bahagia ke dia. Lagi yang kena peraturan. Yang Pak Sunan Bati, kan mekat-mekat tu. Menya kenlong saya si tengah dia. Yang awak drog yang kerja ini, teroyong. Hai, cok barang ini, buduk ke dia, barang ini, buduk ke dia. Kata mah tinggal awak nyoy dia, betul-betul tu main ni. Betul-betul tu main, pindah betul, kuat betul ya. Baju-baju tahu. Makanya, yang tengah tak pegang pun, lagi tanya uronyo, tak cipiki solusi. Tanya hilangkan masalah yang nak dikemata, tanya anak mampu. Pegat, dunia tunggu ke lagi. Maka di mana-mana orangnya, orang kabangga dengan tanya. Yang lu pegah bunuh, nah orang pegah. Abi abad tempatnya, na'udzubillah min dzalik. Sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah, dikerjakan oleh para muda-mudi. Mereka bangga dengan perbuatannya. Mereka di tangi yang tengah itu binan, roh tangi yang ada awaknya iblis ya katanya. Urus hangga. Seolah-olah mereka mengancam. Kenapa mereka begitu berani? Sebenarnya bukan manusia yang berani. Syaitanlah yang telah menjerumuskan mereka sehingga hilang kesadarannya. Elo lempegah apa urungnya? Menyambit bukti. Nepegah kamu pat. Insyaallah danlah secara pribadi. Lungci dekati. Lungci dekati, lungci pegah apa? Baik dengan pribadi mereka ataupun yang memberi solusi kepada mereka. Karena diam daripada maksiat, getanyo bermaksiat. Legure-gure yang tukang pegah nyobek salah-salah, bentai dayon teka salah komen lo. Kena pertanyaan bahasa-bahasa dumba ibi, bahasa media.
Putra gejaga Tengku Dayah, Ihfat Maksir Ubiraya yang kai puput ilawan Allah. Pua gedua ulalan Dayah. Ipikir lah awak pegahnya nanggeronya oleh hatama Tengku. Iji putra gejaga yang mai. Yang baik tenak mah tanya tu. Yang elok aku balas tenak, aku berah, aku ulang apa-apa ya. Elok hanji aku tanya anak aku merenung aja. Anak aku merenung tanya. Baiklah bercakap macam-macam. Yang tayak puma Tengku ke berah. Menya memang tanya tak tepuan yang maksiat. Kenapa engkau diam? Itu tolongkan ahli. Putra itu yang ahli dah ke? Ahli pegah. Igure-gurenya li tungku-tungku pesantren. Nyokan bela-bela klub. Hana bela klub. Tugas tungku pegah. Sebab na jalur. Tugas kadi menya jamun nang gerwacehnya na keraja. Kerajaan. Lih raja na kadi. Tugas kadi memberi fatwa. Tugas raja mengambil keputusan kadi. Sawa rayuk kadi dengan raja. Watepun rayuk raja. Tedudo rayuk kadi. Tugas raja angkat kadi berjur ke kadi. Tugas kadi pejat raja. Mereka raja dalam kepecat di kadi. Drone semena-mena nicok keputusan. Menentang dengan keputusan Allah. Hanjut. Maka entah kapan Allah Ta'ala memberi solusi yang sempurna. Pakai tak kena entah kapan, hana tak tujuan berah. Sebab getanya manteng lami tat getanya, bahkan getanya pribadi, manteng le tat salah jalur, bak tak jalankan aturan Allah. Makanya kibancara, lahum terserah. Le getanya bibik ya ya tu. Nah urang ketamang kena bagi dia tanya gi amun blok pakaian gaknya hanaga topan be ya tekan lagut pegah begeget tamang di Jepang yang dia urang uja gede nak dia urang ja ya punan ya leun bak jeneng padahal kedro urang ya hanaga teh andai kan lek teh ngeli li di kampo kadro gu kena tak pegah begeget ataupun jo jujur bab terkah di kre ka nyempat na jilbab di kre. Kepala, kak pekek juga yang terdekat kamu. Hanya payah bayi ke kak? Bentri-tri dan hanya payah bayi ke kak? Ini tak minta jelebab-jelebab menteri yang dia menterdekat. InsyaAllah dah lah. Artinya itu tak bisa solusikan tiap pemalai agak. Menyegat-gat tak pegah keterima. Yang baik tak pemalai orang lain. Tetap, baik tetap. Karena ikatnya hanya mpum ke kadang. Artinya berikan solusi yang terbaik. Idanyo dalam tamita usaha benar manfaat ke akhirat yang tujuan. Apa pun tema itu yang terbanggakan. Letak harta agaknya kan hana semanding harta namrud. Berat hat kaya agaknya kan galam ik dah tinggit kan galam ik dah tinggit harta karun dia. Karun ni pai mesir harta ji tro wajah. Atai merempok mung lantana mandu tak karun ni baga. Nyan ban kaya. Artinya begitu kayanya dia sehingga di mana-mana didapati emas dan permata. Mandu murung pegahnya tak karun. Perhepat karun mi cupu tanda nanggronya mi. Epat kampung mi. Tetapi akhirnya dia tenggelam. Kan kali tengok kali tak berkena. Na urang kaya. Tidak lama. Dalam pengakuan Allah bak Nabi Musa. Tapi duduk jadih kaya. Hanagatian sampai dengan Tuhan. Kerana ada dengar ceritanya. Naurung tidro lako bino gatian datat. Butoi gatian. But uro-uro yang minta kaya ya. Igli, cang-cang, meyokude pumlau. Kekaya magun. Yang diantara cerita. Kisah. Bagi orang yang kepingin berumudiah kepada Allah dengan cara apapun yang telah dimudahkan oleh Allah, wa in syakartum la azizallakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Maya nikmat yang kagejo oleh Allah Taala tatim syukur nikmat yang akan bertambah-tambah. Artinya gepemudah oleh Allah Taala dengan nikmat yang getanya untuk berumudiah. Tapi wala in kafartum maya andai kata le getanya han tatim yamhu akan gepegadah berkat oleh Allah. Jadi leurungnya kerja pada Nabi Musa. Wahai Musa, namun doa. Allah Ta'ala tiada kamu nyawa yang muntun leka tiada namun doa. Tak berkaya. Menyata namun doa pasti keterima oleh Allah. Kiban mengkada udib drawn. Hanya kutuh pegah. Nanti yang kiban kajarawa kamu. Gepelumah kaki, gepelumah jarawa. Wah ke Nabi Musa.
Dedo na pegah buka jir tak cium doa ba Allah Taala. Ong hate ke mendoa li Allah li Nabi Musa ba Allah Taala ke terima. Na pegah li Allah Taala insyaallah ta pegah pegah li Allah Taala ai Musa lung bi kaya ke ji. Tapi ji tayang ile bentu salah lung lo. Putra lung tayang ya Allah. Ikhtiar ji kaya ji hana trip lung pekaya ji dalam masa 2 bulan. Setelah 2 bulan jih akan miskin lebih daripada kemiskinan yang kena. Itu nyo kaya lang 2 bulan nyo dumpu aina. Tapi leh 2 bulan tapu itan ni. Berah ni Musa nak berah Allah Taala kaya Aron. Pajang mulai pun tengah. Pajang mulai kaya pun tengah. Tengah Aron ka kaya. Tapi ni berah Allah Taala kaya Aron 2 bulan. Lehnya gatian lebih bak gatian urang. Kibang eje gemengeng yang ngempromong ke. Kibang rodron kan cok juga ke hanali nam 2 bulan. Dan daripada mergatian tetapi-tapi mengka ke terima mengen. Lain pitan ke pura. Ha guna nikmati kibang hiurung kaya. Ha. Hana trip kemudian lang tiklip tiklap merempok mu merempoknya merempok je kaya ke. Mendadak. Gemu syawarah de dua ke hana gamum. Ini dia yang menyatakan kaya mendadak, syok, tetrop, menyai. Harta hijau itu. Nak merempuk, tunggu teka itu. Hijau itu berarti. Duk, kan? Duk. Kedua ke pekek, berita ke pekek. Kemusyawarah ngelakau ke. Kemusyawarah ngempurumuk. Nyok iban tak pegat, tanya nyok kaya. Menum dah. Tanya yang berkan, tak pejuh kanuri bagaf. Jadi, nyoranya tapi kanuri tanya kukaf. Mau ke pegat, makanan gratis. Nyai ke rumah ke pegat makanan bagi para musafir. Geyupiu. Yang perlu ia gebi ia, yang perlu makanan gebi makanan. Gekuah mohon babin yang jalan. Kepada para musafir. Gepegat kama pukun rumah rehat. Nak pegat rumah singgah. Artinya nak pegat kama-kama gratis. Hana bayar. Ke orang yang he-he terubah tingkat geyu istirahat. Geyu ibadat. Wate kaya yang perlu berangkat lah murungan geyu berangkat. Dan bahkan gebi bekal ala kadar. Kadua tun hana kati. Nah urun tayang pada Nabi Musa. Ayam ta. Apa? Orang yang tidak mendoa ke apa aja kena lo. Yang bani manusia. Ataji haidi kaya gobiri. Apa tu? Yang bahasa ada yang. Kena Musa orang yang ijak yang bermoy kena. Ya. Kibat lah. Hai ni pegah orangnya jika ya, kau tu jika dia kurung kaya orangnya. Orangnya dalam janji kan 2 bulan. Hai 2 bulan. Kiban mah, kamu ingat? Kan, hana dah putar-putar ni. Hana jajak kena padron. Hana kerempuk aja. Lale katnya dengan beribadah kan 2 ke Nabi Musa. Kiban kah kejadian? Hai Musa, nyoka 2 tahun, nyanyi hirin lo. Pekan main ke 2 tahun, tak pegah orang yang ke 2 bulan. Hai tapi nyoka 2 tahun, pekan 2 tahun, iju kaya. Jadi, yang jika masalah dengan orang, pekan, hai anak kasihan ni lo. Orang yang ke 2 bulan, kasihan lo. Rupanya rame orang preh gena ngin kiban gatian ya teh gatian yang kena. Eh sebab janji kaya tiat 2 bulan lehnya lebih gatian daripada gatian yang kah. Orang kepingin melihat orang lain menderita. Main Nabi Musa karena agaknya Nabi kita yang Allah Nabi Musa nairi. Ya Allah nak laporan. Putra laporan. Kena si hamba yang kulapur orangnya. Yang tak. Nah agaknya ni Allah yang gatian ya yang lekoi kena belum. Eh ya ngempromoi manku hai urangnya na pegah ji leke iyum doa iyum leke badron kambu kaya nyo mau drama salah hai urangnya na pegah kan 2 bulan nyo pegan mah nyo ya Allah kada 2 tahun ibu lawannya anak kaya anak kati ilau dijawab oleh Allah Taala malu daku kalau seandainya aku miskinkan orang yang berbuat seperti aku perbuatkan male lumta. Kan kedua lo. Pani dua kuat lumbi. Tiap uro tiap malam lung tamah la azizal lakum lung tamah lung tamah lung tamah mutamah berkat hingga habia beli. Putra rahatia urungnya ni Allah tampi hanagatian li. Dia membantu saudaranya yang ada dalam kelaparan. Dia tidak lupa dengan apa yang telah aku berikan. Hanagatian. Nyan yang kepegah.
berkat. Dai tanya pribadi nya urung drone yang naino nya itu yang hendak pegah ngau urung luar. Tak pegah ngau tapi kedodro ini walaupun nak kedengar le urung luar ke tanya. Ha? Sejauh daripada getanyo kabur kumpul ini. Yang tanya kalau noronya apa? Yang baik le getanyo bermacam-macam dalam hati itu. Ini titipan semuanya. Titipan Allah. Selama kita jalankan maka akan kepemudah urusan ya Allah. Long tering lu mudu du du lu tapi rung du ngumpul lu du ngurunya. Secara pribadi lu bubal lu sih. Kalau seandainya berjalan laju-laju, adakah ketanyo ik mampu tinggal tak jaga ada yang lebih gak tak pegang bahwa Allah dan lah. Ya Allah Nabi ukuran ik lu jaga ya Allah. Adanya baik letak ada. Tanya tak pegang tapi gerodro baik ya baik krik baik tutan ni. Ilung lu pegang bang pun dia nejar udah ya nejar rame-rame berdua. Mano bang, dedak nak kun. Ya. Mangki panjara biar tajak ju lew be. Tam doa ba Allah Taala be gecabut kesadaran. Tayu mau pingat-pingat maka be takianan cara doa. Menya getanyo katedang temayang katedak temayang kabutoi ta temayang insyaallah Taala pengkhianatan itu akan tidak akan pernah berjalan. Nalom. Kejadian. Ban-ban menteng hai puah hana jamun-jamun dah kan ba mata-mata Nabi jamun. Mata lebih-lebih nyo yang toto nyo bagian puluhan-puluhan tahun yang lalu lah di Turki sehingga kisahnya diabadikan dalam kisah perjalanan seorang peniaga yang sangat bermurah hati kepada orang yang membeli. Nah, tidak urung ke tambang langkide dalam musim dingin. Gena bloi jalimbut nam kere. Tiga yang peng kan lalu. Yang na peng sajian kecuman. Maya bahasa adanya 20 rial. 20 rialnya han merumpak jalimbut kere. Han merumpak 20 rial tak pegah je 20 ribe. Mereka ada pun 200 ribe. Jalimbut tu bayan. Han merumpak 200 ribe. Yang minta kur dengan peng tanya lah. Tetapi le urang yang dengan beraninya getamung langkide gelak eja nam krek karena keluarga gegatnya nam dro gatnyan tidro anak permoh ge jumlah mendungna lun perlei eja limbut nam krek gekalan le urang kat le urang pulau barang yang bahwa urangnya jujur benar membutuhkan dengan membawa uang recehan berarti cukup hek kage petapat muthim lupi ya kadro hanadir jalan keluar maka gaknyan gejak gelake blo barang gebedah le urang mengkat lillahi taala karena gengin kejujuran yang na baurnya butuh-butuh karena jana genap blo lain gecok peng 20 ne un grinya gecok ija 6 kre yang geperle le urangnyan geju terjadi protes na urang lain lagi de geblo ai gaknyan baro pertuh rial gekeun hai nya kala en cerita ko ikah peuh baro geulung pertuh ka binyo ronyo 20 rial 6 kre ka jeu kibanjara kam kan laikah lai urang lai nyu dijawab le urang mengkat hak long lah gede long oh kan mana nya idro ka baro milanya long ka pegah tikre pertuh hai ron apa yang nak. Jadi punya orang kaya ke pulau mahamahai. Punya kamu yang nak-nak yang gelak-gelakkah ke pegayu. Ke orangnya. Bang. Lu nak jenak aku minta ke ruang ron. Lu baru aku mekat dengan ron. Orangnya lu aku mubelah dengan Allah dan lah. Degla dengan orangnya. Aku maksud kah? Mufum ji. Lu baru berniaga sesama manusia. Maka lu pegat harga lagi harga urang. Nyauronyo long kumu blau kupu blau barang kan ngan manusia ngan tawati long uronyo kumekat ngan Allah dia itu utusan Allah membawa uang recehan dengan penuh keberanian demi marwah keluarganya dalam kedinginan demi melindungi keluarganya dalam kedinginan dia memberikan uang recehan hanya ini yang dia miliki. Tetapi dia yakin Allah Ta'ala akan memberi bantuan. Makanya lunjuk. Lunjuk pembalik lah.
Nyen makna ji bagdaya apa? Maya teka ditang yang orang yang membelonyo. Butoi-butoi hana tepuna. Yang lebih-lebih dia kata orang orang raya. Terus nyo di mana ada cabang sunan. Yang malamnya urun ron nane ikuti. Di mana kapan-kapan tanyo dapati orang yang dejak gemaya nak miatnya. Dengan pakaian yang lusuh dan lain sebagainya tanyo bisa menilai. Baik dia yatim, fakir ataupun siapalah yang jelas ganyan hadir untuk mencari baju ganti menghadapi lebaran. Dup yang gejuk, baik nejuk. Dup yang gejuk. Gelakai kurung, nampu kurung. Tapi baik dek tat bahur lain. Baik dek tat bahur lain, takut-takut untuk naurung kubanding-kubanding. Tapi naurung hanti maklumi. Padahal kejadian di kemata urung yang hanali hati. Nawate tanya tak mekat tapi-tapi manusia. Dan nawate kita tanya akan berniaga dengan Allah Ta'ala. Yang bertingan. Di saat hana urung lain yang bisa membantu, hanya Allah yang bisa memberi solusi. Semoga lagi kita tanya mampu tak hadapi kepalsuan dunianya yang nadi kemata. Memang mandung nunggu perleh lagi kita tanya biaya lebih. Tetapi lebih tidak lebih, lebih ataupun kurang. Bukan kita yang memberi ukuran. Tetapi keberkatan dari Allah lah. Yang memang sebenarnya pemberian Allah kepada insan. Beban ni. Yang dia kata hadapi, tata lagi menunjuk, tanya beban. Beban pekat. Letak permasalahan sampai dengan orangnya, ketanya kolom ik, dan beri jalan keluar. Ubi-ubi mampu tak? Orangnya tak bantu, kau tengah kebantu, tanya oleh orang lain. Fa'innahu danna, falayaliku minal abdi tarkuha mukhafatan uku'i fi zambil akhar, fa'innahu danna adakhalahu syaitan fi kalbihi, liyasufaha ay yu'akhiraha, fayambari Allah yu'akhiraha, fa'inna ajla maktumun la yadri mata, yafjuhul mauta au mariyadin mut au mariyadin musfa mudda mufda ilaihi wa yajtahidu fi tahqiqiha kullu ijtihadin idh ra'sul malil mu'minun imanun wa qad yazalul iman yafqadu taubah wa syukmul tamadi fi zunubi fayambari fi nari fayabqa fi nari jahannam khalidan mukhalidan. Qala hujjatul Islam al-Ghazali rahimallahu taala man tarakatil mubadarah ila taubati bitaswifi kana bayyana khatarataini adimaini ahaduha anna tarakakum dhulma ala qalbihi minal maasi hatta tasira rainan fala yakbalul mahu asani ayu ajilahul marid awil mauti ay yu'ajilahul maridu awil mautu fala yajidu muhlah li istighali bil mahwi walidhalika warada fil athar inna aksara siyah ahlan nar minat taswif wa inna aksara sarakihim ya ufil li sufi fama halaka man halaka illa bitaswif wala yanju illa man atallah bikalbin salim. Jadi jelas ini begah. Putera ini begah bagaimana? Sesungguhnya wahai manusia, wahai hamba Allah, tidak sepatutnya engkau menempo-nempokan, mempertangguhkan masa taubatmu kepada Allah. Siapapun kita punya salah, punya dosa, maka sesalilah dosa yang telah kita lakukan selama ini, apapun jenis dosa itu. Fala yaliku minal amdi, maka tidak selayaknya bagi si hamba yang bahwa meninggalkan ia akan mukhafatil hukum. Meninggal ianya si hamba akan pula ditinggai, akan rasa takut terjatuh dalam dosa yang lain. Fa innahu dhanna adakhalahu syaitan, maka bahwa sungguh-sungguhnya mendan ia, menyangka ia akan memasukkan akan dia oleh syaitan dalam hatinya supaya mentakhir ianya seseorang dengan sebab pengaruh syaitan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana butoi ngoi tanyo ta murusan kan ngai iblis ku. Ge tanyo ta murusan dengan Allah. Bainahu wa bainallah.
Ibadat maksiat yang kita lakukan tidak ada urusan dengan makhluk, karena makhluk bukanlah yang berhak memberi penilaian. God hana God bak mata urang hana urupan. Memang adanya God dalam agama, jalankan. Masalah banyak protes, itu biasa dalam kehidupan. Tanya aja leh, gimana? Maka ada apa-apa kita, yang mana selayaknya? Le manusianya, igaknya getinggai, hai putra mana tinggai? Hana datim berumun untuk tak taubat laju. Karena ragu kita, yang pun tak taubat. Tinggal kata pun tak salah. Kan sering ini mana? Lepas ini mulu jaga tengah malam, ini biar kita yang. Alih, puruh tinggai-tinggai lemuh, iji kena ada meja ya. Ataupun panik-panik orang lain. Tak ada apa yang salah. Pukuli ke dia nomor, ipegah. Ipegah lihat ikan, ikan lihat dia, kuli ke dia. Ipegah lihat dia lain, baik hai tayang dekat dalam pajak-pajak ni lah kebang tu. Nah, hamba Allah dalam mengkarak-mengkarak bocor dah, kadang anak kau puruh mundur tengah malam. Kai mudah rata sayang dia kemana dan dengan dia. Nah, kadang dia gempung dan dengan dia. Artinya di saat legitanya ingin menghentikan diri dalam kesalahan, kita ingin bertobat, ada rasa ketakutan yang ada dalam jiwa, yang ibaga buka tobat. Maka hat, tinggal kan kejadian lah. Jiwa tak tobat, dek li tak main langkah warami. Coy jaija mendua un atau lempang, itu biar lah kampung. Ikan uglinya berarti tak tobat. Mami ini orang kawaran medam en kiban dah taubat. Han ada bekem ji bekem na yo. Han dah tem kemi pegah sombong dah na yo. Tanya dengan dah minta pelanggan. Menanlah urusan. Sehingga ujung-ujung ji terjadi berlebihan. Hai kehidupan tanya dalam dunia yo. Ibu ga bet taubat ile nyan yang bet dah berumur. Man bet terkadi dah taubat. Tak ada terlalu lain lah. Gak salah. Han kira tanya tak pemain-main Allah. Memang ada teh katrip kata pemain. Memang si tanya tidak udir dengan main-main. Pura-pura kaya urum main jacing ni. Itu yang kaya urum main kelereng. Kaya urum main uli. Kaya urum main gelap. Telah-telah tapi kena bambah tu. Memang itu yang tidak ada pemain-main. Kita sedang dipermainkan oleh dunia. Akhirnya kita mempermainkan Allah. Hana patron kehidupan tu. Masalah lagi tanya, hurt dalam salah, lihat tak buat salah, tak taubat, hurt dalam salah. Jangan pernah engkau berhenti daripada bertobat kepada Allah. Lihat tak taubat, hurt dalam bat hurt. Ini malam roraya, ada yang itu, hai pun malam roraya, yang tengah bunga pun nanti bunga roraya, engkau mahal-mahal. Malam roraya kata pudim, malam roraya lah, sebab nak pegah, nak limang bawah malam yang ke pudim, yang ke bihih malam. Berangkat sama dengan yang timpul di lima malamnya di saat hati manusia kami mati hanya tinggal li ke Tuhan tidaknya orang yang pun di lima malam tetap gebi peringatan cahaya iman li Allah Ta'ala tetapkan cahaya iman li Allah sehingga itu han sampai jir kurang memang dalam dunia malam raya berdoa nya han gebi menjaga han gebi han gebi eh oh tidak aja beribadat. Lebih-lebih boleh orang raya haji. Orang raya haji ji nak istimewaan roy. Bukti ji. Orang raya haji. Uro harian puasa truk put uro. Nak tamah uro tasyrik lah. Mai orang raya puasa. He tak puasa ti bulan. Tapi orang raya ti uro lah. Walaupun dia tak pegah le uro. Yang adat kita yang tetapi berlebaran pada hari lebaran puasa Idul Fitri cuma sehari semalam. Tetapi menyehaji 4 hari 4 malam. Orang raya pun hanggebi puasa karena menghormati urud diafah. Allah Ta'ala mengharamkan hamba manusia berpuasa baurunya. Membengah lihat sama yang tepuk. Dia tanya jauh melata. Dia pun tanya jauh sama jidan sama orang raya. Dia pun tanya orang raya aja hanggebi pejauh tepuk. Nyankan puasa aku imta. Nah, bentar nak ni yang sama itu sama kadin. Posik udang kata pejobu, kadin ku eh. Nyan kan mau kadin, mau kadan, pitan. Mampu terasi, tanil menteng, sajalung imsak karena Allah Ta'ala. Pajan,
lihat nan tepo aja. Adab mah nan tani tepo aja sih. Ngin adab. Adab gedanya menghadapi lebaran haji. Wadah tawainan, baju makanan biuk. Nyan lihat nan tepo teh anak bibi baju tepo. Matikrek roti anak bibi baju. Imsak. Imsak sesaah. Menan dalam sunnatullah yang kalih nayu ba Rasulullah. Olehnya malam uraya, tanya na bacaan yang giyo baca. Mandua uraya sama. Be wat lain. Tai benda juga ro depekan mah. Tak beda tajak keno tajak gede. Alasan yang mitanyo yang mitaje yang alasan tu. Taci coba et yang kata buat nyonyo balia ta buat mentang mentang balia ta pegah lo. Et na et ta buat. Goyo baca lang belian dalam dalam uraya dalam malam uraya. Yang ladum gue baca alih subuh. Oh menyentuh ke diri ragu tak habis tak baca alih subuh. Eh sampai semayang raya tak baca ajuban dua. Ada pihan timang tak wate. Ada pimulain bacut dengan tarikat yang kali itu pegah. Jut tak baca alih ketanya malam ju. Lihat tak semayang insya berjamaah. Di antara sekurang-kurang pemulia malam raya. Sekurang-kurang pudip malam raya. Sembahyang insya dan maghrib secara berjamaah. Berjamaah dan subuh untuk dah jamaah. Nyen kagekeun gedeh urang pudip malam uraya. Tetapi yang lagak ni. Leuh teman insya Allah teman tata be. Teman tata be hanjeut ka. Hayu mun hanjeut. Demam kadang hayu teh bubuat ka. Alasan mumang ih darah kurung darah macam lah. Tabat trip dah leuh. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dalam peut rakaat geuyeuh baca tatabeh leher tuh ge. Pat-pat ta baca, bapa yang galak gede mayai ta baca barakah pun baca ju. Tiga adang ju ne. Ataupun tiga rukun angat tiga pingkop. Yang baru rukun hanya ju ta baca ban leher tuh ge. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ruk ba 55. Insyaallah dan la katru ulah gede betume. Tetapi dalam kitab adalah dalam cara sembahyang kala gubernur kena. Artinya membaca yang lebih mudah, tidak terlalu lama, tetapi cukup semuanya. Ban peut rakaat ngan kala gubernur cara baca. Nai baca imam belah ge lain tiplo-tiplo mendu. Kala ada sembahyang ta tebe, lihat ada sembahyang ta sebe. Ta dua tiat ge baca istighfar. Padung ge ada baca menurut desa. Gimana nyoba? Padahal enggak ada baca biar menurut desa. Nyanyi yang pah jawaban, nyanyi yang pah ya. Tahu yang terima pegah terdo, pegah lewat jahit tak kok. Tak pegah terima ya, ayo pergi ke. Tak pegah lewat ke. Hansip. Hansip yang lewat ke. Mampu dup yang mampu. Nyanyi malam, nyanyi malam ke puan-puan dosa oleh Allah. Kan dia ora apa? Allah Taala ke menjanji sampai perorok pun malam. Nang kaje ora raya haji nyoh nang kebija aja agne giyo hormati kelebihan yang gejo oleh Allah. Perbanyakkan saling memaafkan, meluaskan makanan. Memberi makanan yang luas lagi gepegah dalam kitab. Bab bengah ora raya le ketanyo nyan giyo pei menye jamun-jamun gepegah na umbul-umbul kuning. Artinya di pintu-pintu raja, pui ken lawonyo open house ke? Pun hoi putra hoi ya anak guru puai drop open dan anak guru tak baca ini ngai ini tulis ya jadi menya urang-urang jamun ah mesti lagi ule balang ke sila raja-raja yang toko-toko nyai gaya rumah gaya kebuka yang nak kalen mesti dekat di Malaya adat Melayu yang buka ajunya rumah raja yang buka tama ada pintu ke tu biar pintu likut. Puyang jiang kul baju urang nyampri. Nya. Urang kemenangan. Urang bagi-baginya. Itanya boleh pemecah saja anda. Benar peng on 2000 on 5000 lah. Ataupun on 2000 mun rauri. Merempak ngan miat siapapun dia hei nya nak ya leh. Be kana pe ro leh golom nyempan nak belum dia. Tinggal merempak alam jolo. Tak ada merempak alam jolo. Karena nilainya berlipat ganda. Olehnya bab bengah horor raya nya entanya geyu gusuk ulian nitin tak gusuk menyo horor raya haji nanti kerebuan lo tak hadirkan diri tanya bab dia kerebuan
Walaupun dia yang nanti dia. Mampu buat aja yang mati yang nanti dia kerubuhan. Tak, kerubuhan kok. Paling kau doang, ya pernah dempok. Ana kata dang daina na gaya gaya geraro kuro ega. Bindem beo wajib buka mi. Lebih-lebih tanya orang yang mengkerebuan nanti kau jadi agi ada. Kau minta apa yang datang kerebuan yang raya. Pakan kau minta yang raya. Masalah harga hai menurut raya. Kau minta lang raya. Sebab kau melele darah. Otomatis raya binatang le darah. Darah itu akan menjadi saksi baik di dunia dan di akhirat. Olehnya kau minta yang le bulai. Maksud yang le boleh binatang yang raya badan lah. Itu yang tadi anak kemeng. Boleh bersaduk dengan boleh lumo. Ini mula lumpo dan. Han mungkin lah sampai. Karena kulit lumo lebih raya boleh jadi lebih aja. Setiap apa yang kita lakukan pada saat demikian. Dan bahkan kebagaan sunat. Li orang yang po kurban geyungi yang got tasia kedrot. Mami yang tekadi mami tasia kedrot iyo di tanyo hantom. Kupahana jadeh. Kupahana jadeh jih kurban. Kup kurban kena yang wonder. Kadang-kadang salah itu mana tu? Tayu apa urlain dengan talake putrana ni talake keritaan orang yang juga. Nafiah tak lumo lu, nafiah tak binatang lu. Amanya nadro tinan, nyan ke pemadai ngang gedayu. Artinya jadan ni ke rawat. Tayu sia mentang bago. Hotel le ketanyo tanak sia kerbu nyan giu tekebi. Bahkan nadua anjir dengan bahasa Arab pergi baca dengan bahasa Aceh. Ya Allah nak terima kerubuan lungnyo ya Allah yang lung persembahkan dia tiap perintah drone. Sebagaimana ya Allah engkau telah menerima kurban Nabi Muhammad dan juga Nabi Allah Ibrahim. Ya Allah nak terima le drone kerubuan lung. Sebagaimana ya Allah drone kali nak terima kurban yang dilakukan oleh baginda Muhammad dan juga telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Olehnya wate ka gena temati ka jadeh gena ti tanyo ke yudang nang giungi. Kecuali urang yang hanjak ngiang darah lah. Mereka tajak ngiang giungi. Semua itu akan ada nilai pahalanya karena nyen ibadat. Putra ta nonton lumo ke ti gebi pahala. Karo ro ba ti lumo ka gejo pahala. Yang tengah tak pegahnya pahala teman-teman. Nya urang yang pegahnya nampom nampu berdi. Gak apa pun nanti. Gak yang kedepu apa jauh. Yang mana ada drone rempu rumah salah jungguimu. Urang yang kerja inan tak kerja le kita nyu. Nya beberapa yang kepakat le urang kerja dia. Oh kadang-kadang nak kerubun drone di tengah ramai-ramai. Tak kerja juga drone. Tak kerja juta tiada tak tumpu yang kiban yang timang home kiban yang kita pelaku. Yang darah-darah yang kenang bagi tanyo yang artinya kita melakukan pada acara penyembelihan kurban getanyo tatia tatia sawaji tapinah batuliang tatek tek tuliang semuanya nilai imbah nilai ibadah putra yang perlu kita lakukan tengah tia kerubunya dia sudah kubi. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira nyen tirati kerbuen tirati tirati mentinya be jadu ta mupat ni nam jelajah be urang da pegai teo saduk ngam boleh lumo itu be upat nyen gadah berkat gadah keberkatan. Jadi yang kita baca pada malam raya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimun la yamut.
بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير فدم قد جاءني برتو أكو yang gak jadi hukum lega terdeng nafade mengibat ben baca heda mayan baca bagi ketawanan beri fahla ketawanan hadiahkan fahla keurunsi ke keluarga mayan tegedi tak baca tanyan lega tajak babengah horaya yang kata jawab babengah bakubunya dia baca paling kurung lega kalau kamu hadir ke makbarah menziarahi makam siapa saja setelah getahnya baca zikir bukan tahlil tahmid tak baca sama dia dan lain sebagainya jangan lupakan membaca walaupun 3 kali la ilaha illallah wa daula syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumin wa hayyun daimun la yamun biadihil khairu wa ala kulli syai'in qadir lega gi baca tajab aku bumak tak baca lega tajab aku buyah baca lega nan duduk pala tan Allah 40 huruf 40 malam 40 buah kubu sampingan pun nak kata punya serungking, nelu udah lama no. Sebab ada orang pegah nyata kait. Kamu udah lama lah tiga. Kita lu udah lama tiga truk tanya kedihnya baru gue tak tahu. Lega tak kaki baca, nyanban balasan Allah. Dan punya tegeri tak baca apa malam meruraya, tanya akan gepreh li Allah Ta'ala, gepupreh li Allah Ta'ala, gecerta malaikat urut kiamat kebalah dengan mendu. Tajak ada tertua tidak dalam sakim dan yang mana tertua kata orang juga agak. Tapi betul nama iman bayar ke nyantok nanti botak. Ya, iban juga ya, hati. Nanya, ilap. Tak botak. Leher tu ke lagi baca. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 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 nah trip lah biar habis dah baca ada ya pengalaman yang ka anak tu tiga dua macamnya anak tu tiga dah baca berdoi beda jam tak buruk nyan ada malam roraya. Nyan malam roraya nyan kayu baca. Semoga na di antara gedaya yang tertim baca. Oh ta cite hele hantam ta baca barokon. Cite padum go abi. Tadu aju dalam dapu ke tadu alang kama ta di kam tala ataupun dalam masjid. Lebih ga ta jauh masjid ai dikaf. Mi tegai tai tai ta masjid tabloi ye biu. Hai tayo kata wo gombong. Kata wau gampung, tahu gampung matematik. Tato biu melatang, tato biu masjid. Karena anemia anemia tak kebi, tak pekat anemia. Ya, jangan orang tak kedewi. Putra perle apakah? Ngata blow. Mie kata tim lagi tanya itu mana mie ya? Tablo iye biu, tablo kuih kuih, tapi senang ni. Tanya tak dua naik samping ji. Ada pun tak dua apa tak kau? Kahana tak kebi? Soal le fala tak kebi dengan tak baca ada ya? Yang na perayaan lo, mandua baca. Tak baca ada yang ilan tu perlu tak kebi. Adapun ada kebi lang cila-cila ada kebi dah baca lihat ayat. Insyaallah taala hai lo long kalat. Moyan tanya baca le. Yang penting bab biasa dan pada tindu. Anemia nyoi daya selama lahirul mudi, long wajib nyen malam roraya kan anemia tinggal daya. Long bilang dia je. Tapi anemia sampai ada kawai. Dayu du. I samping dayu. Adapun tak dua mungglong. Moyan baca hari-hari trip tahat. Tak baca ubat ibit tapi buruk. InsyaAllah ta'ala tiat kali. Ka. Oleh baju dia fayam bagi. Maka sepatutnya. Kupu tujuan iblis. Iya culuk latih tanya. Baiklah ke taubat. Supaya ngan tatim takhir kepada taubat. Ma yang butuh bagi. Maka fayam bagi. Allah yu akhiruha. Yang butuh baik dapati iblis dapati Allah. Fa innal ajla maktumun. La yadri. Mata. Yap juhu. Karena tayak petempo-petempo tobat. Itu menyembunyikan hal yang sangat tersembunyi. Yang tidak diketahui oleh siapa saja. Kapan datang akan dia itu oleh kematian. Ini betul juga oleh iblis belek ke tobat. Iblis yang diperlihat katanya. Lihat dalam dosa. Berkekal dosanya sampai dengan kiamat.
sampai dengan mati dia berkekal. Nak kaji pegah. Pegah tobat. Baik pulan, baik pulin, baik nyo, baik ji. Kajut itanyo tanak tempo taubat. Hana tak taubat ilia tak taubat uke. Siapa yang melarang? Memang tidak ada yang melarang. Yang pilihan ketanyo manusia. Tanyo yang pembuat, tanyo yang tanggungjawab dan pegah. Long yang pembuat dosa, long yang urusan dengan Allah. Boleh engkau mengatakan demikian. Adakah engkau telah terjaminkan? Engkau tahu kapan datangnya kematian. Oh, hana rejan pajan teruk mati. Karena hana mejan pajan teruk mati, baik dia minta pergi dengan Allah Ta'ala. Taubat judi. Salah-salah tanyo yang kata buat salah, tak taubat. Ataupun sakit, yang sakitnya dapat menghilangkan ingatan. Tanyo na dosa tu biraya hana tak taubat-taubat, mati hana. Tapi, tiba-tiba sakit, gadah ah, akai, mumpung orang. Na wadah kata taubat, hana tak taubat. Gadah terakai, hana li tak taubat. Nyan kesiksa li Allah Ta'ala ketanyo berganda, berkali lipat. Putabar, tabah-bah kesempah, kesempatan. Ka, wayajtahidu dan bersungguh-sungguh ianya seseorang pada memastikan, untuk bertobat pada tiap-tiap ijtihad. Karena, izir ra'sul mal, mu'minun, imanun. Karena harta terbaik. Nyo kagu pegah kiban cara temangai ita taubat. Kalau engkau jadi orang kaya, maka kamu pasti akan mampu membayarkan semua utang yang telah engkau utangkan bersama Allah. Mengemput abayang, nyan dasyanya utangnya. Dasya yang kata pembuat umpama utang. Giyu bayi utangnya. Karena itu nyo kata langgar aturan Allah. Kiban cara abayang, ngan iman. Bahkan giyu bayang ngan iman. Karena izir ra'sul mal mu'minun al imanu. Sesungguhnya ketahui olehmu, wahai semua getanyo yang hadir bak tempatnyo, betapa pula getanyo, harta terbaik bagi orang beriman bukanlah kekayaan yang selain daripada iman. Harta terbaik nan debu bagi orang beriman bukan uang nomor satu, bukan emas dan permata nomor satu, bukan pangkat dan jabatan yang perlu dikedepankan, tetapi kekuatan, kekayaan yang sebenarnya yang dimiliki oleh orang beriman adalah iman yang ada di dalam badan. Nyan tempu yang harta wibul. Kaya tak kita yang punya iman tan, papa hilang doanya. Nah, udah engkau kaya. Tapi, mesti dua cara hana kebantu. Kau lebih papa bawa orang katihannya apa? Hana kaya itu pun kau. Kaya kaya itu pun kau. Hana peluang-peluang apa kau? Dede yang leudung bukan han belum tahu, pula belum tahu mungkin yang leudung ngetin. Yang jawab orang kau, yang tahu kau, mana bayu lo? Orang bentuk rumah karat. Kubah pengen hero. Nyen bekaya tak papahi. Karena harta yang terbaik adalah iman. Wakad ya dalu pura ya dan kemle. Wakad ya dalu imanu bi fakdi taubati. Nyawna uzbillah min dalik. Yang ditakutkan terkadang-kadang hilanglah iman seseorang dengan dia tidak mau bertobat terhadap dosa yang telah dilakukan. Kok iya? Nah bikin hana berat tengkut hana tim taubat. Berat. Dosa yang telah kita lakukan makin lama dia makin membesar. Dia akan bisa menenggelamkan imanmu. Dasyabeo. Trip-trip jadi mana, raya. Akhirnya, dia akan memadamkan cahaya iman. Ujung-ujungnya, mati dalam keadaan hana beriman. Yang geyo taubat, gekaratat, wayubadiru ala taubah. Segerakan dirimu kalau sudah bersalah, segerakan dirimu untuk bertobat. Kenapa? Karena berbahaya engkau berlama-lama dalam dosa kematianmu. Akan berhadapan dengan hilangnya iman di saat ajal tiba. Ya. Kalau tak ngiang-ngiang uranya rumah, hai uranya karena media lagi ada pegang benar. Mengerikan kematian. Ya. Tanya ngiang yang mendeng udin ngeri. Tidak kala putar-putar hendak je pegang. Itu bagai biarlah. Antara orang yang meninggal dengan Allah. Tanya mendoa kepada mandu-mandu muda yang kamu meninggal, berselamat iman, berberi keampunan oleh Allah. Wasyu mutamadi dan berpegangan fi zunubi pada dalam dosa.
maka kekal orang itu dalam neraka selama-lamanya. Qala, berkatalah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, siapa saja yang meninggalkan bersegera kepada taubat dengan sebab memperlambat-lambatkan, akan ada baginya dua kejadian yang besar. Salah satunya, tertinggal ia antatarakum dhulmah ala kalbihi, akan berkekalanlah kegelapan di atas hatinya daripada orang yang bermaksiat, sehingga dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Orang yang hantim taubat daripada dosa, nyan akan dikubah oleh Allah Ta'ala dalam mati sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Tika kena mati indri empah kurahi. Kibai lehi, romali mawon, giacok nyawa, yang kepelumah bapak mata orang kena meninggai, neraka tengah hu, ubena malaikat, tengah kepetapat apui kena tiaknya. Han terkejut? Terkejut. Nyayang bud. Yang kedua, yu'ajilul mardi annal mauta falayajidu muhlah lisigalil bil mahi lil mahwi, bahwa yu'ajilahu yu'ajilah marid ataupun sakit diputempo oleh orang sakit ataupun mati, dipubat orang sakit ataupun mati, maka tidak akan pernah didapati akan tempo untuk berbimbang dengan bertobat di saat dalam keadaan kasekarat. Walidalika, dan karena demikian datang bahabat putra nepegah diri oleh para sahabat, sesungguhnya kebanyakan daripada ahli neraka yang akan masuk neraka jahanam adalah orang yang memperlambatkan taubat. Dan sesungguhnya orang-orang yang selalu memperlambat-lambatkan taubat, dia akan berkumpul dengan orang-orang yang dibinasakan nanti pada hari kiamat disebabkan dia selalu dan selalu memperlambatkan taubatnya kepada Allah. Rubbah habli mataba hatta atuba wa'fu anni faqad aradni dunuba wala dini ahmad fa'amitni wa ahyi kalbi fi yaumi tahyal qulub. Na doa putra, na doa kejadian ura-ura wai ke musyair apa kah? Bak damun Malik bin Dinar. Jadi Malik bin Dinar bak tabo uro bagi jaja merempa ngan urang yang dua babineh kuburan. Urang yang dua babineh kuburan di urangnya geratapi seolah-olah ganya urang dalam menyesal. Jadi yang hati kepegah abah di Malik Madinah, rupanya urang paling waras daripada urang yang gerempak. Maka di antara harapan demi harapan, ya Malik kad hammi alaina lukut, ya Malik kad salama sadid, ya Malik kad askalnal hadid, ya Malik kad nadahta minnal khulud, ya Malik man akhrajna minha fa inna la naun. Putra gaya baca bagdanya. Gaya baca bagdanya artinya menghanjut dengan bahasa Arab, jut akun dengan bahasa Arab. Artinya yang serupa dengannya. Wata taduk-duk. Rabbi wahai Tuhanku. Habli nebri kelun ya Allah penyesalan hatta atuba. Yang bertering tak pegah tengah-tengah malam. Ya Allah, pajan nak buka pintu taubat kelun ya Allah. Menyelung letak dosa lagi nyawa ya Allah, hana nabi gerak hati lung ya Allah, hana nabi berhulung, hana nabi jolung untuk nabi tobat lung ya Allah. Bagaimana nanti setelah aku tiada dalam dunia ini, aku menghadapkan alam barzahmu ya Allah. Tak bagaimana? Ya Rabbi, habli wahai Tuhan, berikan kepadaku penyesalan sehingga aku mau bertobat. Wa'fu anni, ya Allah maafkanlah daku ini. Fakat aradni dunub, sesungguhnya daku ini sudah banyak berbuat dosa. Wa'ala dini Ahmad fa'amidni, ya Allah nabu mati lung di hati agama Nabi Muhammad. Wahai kalbi fi yomi tahyal kulub, ya Allah nabu depati lung ya Allah bak urawa yang uronyan uro nabu depati manusia drone ya Allah. Ahyi kalbi, hidupkan hatiku ya Allah pada suatu hari yang hari itu membutuhkan untuk terhidupnya hatiku. Ya mudawwil sakam, dawwi sakami ya ilahi inni alaika hasib. Ya Allah, wahai Tuhan yang selalu mengobati orang-orang yang dalam kesakitan yang berat,
Nabi ubat kelong ya Allah. Ya Ilahi, wahai Tuhan lu, sesungguhnya drawana ke yang mampu menghitung segala perbuatan lu. Wasfi kalbi minal ladhi kad alawah kad alah. Ya Allah, sembuhkan hatiku daripada segala sesuatu yang menyimpang daripada apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. Inna sakmi kad hara fi hitib tabibi. Sesungguhnya ya Allah, sakit yang nabak tubuh lu telah membakar semua tubuh lu ya Allah, sehingga sukar bagi tabib untuk mengobatinya. Hanya engkau lah ya Allah yang mampu nepu udip ati lu bu udip kembali butingan kedron. Ya mudawil ibad, wahai Tuhan yang mampu mengobati segala penyakit hamba. Habli biqarbin ya Allah, neberi kelung untuk to kedron biqarbin hasyin an arjuka summa akhi summa akhi. Ya Allah, neputo dalam hati lu, nepuduk dalam hati lu rasa ketakutan di hati aturan drone ya Allah, sehingga tidak berani lu tinggalkan perintah drone, dan lu hana berani untuk lu langkahi putra yang melarang le drone. Wa qalla arasti wajadli biqarbi inna da'i biqarbi minka yatib ta'sat lailata asiyatuka fiha qataqadat kat takdatu wa ismuha li nasib ma ihtayali wa kan asaituka jahilan kaifala astahi wa antaraki. Ya Allah, sebenarnya lu menyesal ya Allah, lu ya Allah letak talah, lu ya Allah letak kalau ku buat-buat yang nalarang ledron ya Allah. Hanya tidak ii malam tak pegah tak meratuh je tidur te dang-dang tengun betak pun tengun teruk ngapi. Cok api pemerti yang tak puluh jarak waktu talak yang tak renungkan segala perjalanan getanyo yang kalian terlangkah dalam dunianya, seberapa banyak benar dan salah yang kalian tanyo lakukan. Memang yang tak akui le getanyo ulang yang beriman menyebit kageberi keyakinan kesadaran di Allah le talak yang betul. Dapakah ya Allah, drone yang ipu badlung ya Allah, lain hai ipu bad ya Allah, drone ya Allah ta'ala yang tuanglung yang lain hai tuang ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, sesungguhnya sangat sedikit perbuatan baik lu yang lelung lakukan adalah sesuatu yang dapat menjauhkan lung dengan drone ya Allah. Paki lung ya Allah menyejuh mendron urungan malam ya Allah lung pubut maksiat. Setiap malam aku bermaksiat kepadamu dengan bermacam-macam maksiat, dan ya Allah lung pegah bak drone sungguh berlalulah, sedangkan dosa lung cukup mutumpuk-tumpuk ka ya Allah. Ma ihtiyali, tidak ada kekuatan bagiku ya Allah. Lun hana mampu ya Allah, lun kubah segala sesuatu keinginan jiwa lun karena lun lemah, lun hantip ilmi iman lun lemah ya Allah, nafsu lun raya ya Allah hana hilah bagi lun, padahal lun lun pubut dosa kedron jahilan bukan dengan pilihan hati ya Allah. Lung sambil-sambil lung kubut dosa ya Allah dalam keadaan laleh gara-gara bangai ku ya Allah, gara-gara hansip ilmu ya Allah hana lung turi drone, sehingga lung ruh lung kubut maksiat kepada drone. Kaifala astahi, bagaimana aku tidak malu kepadamu ya Allah, padahal drone uruh malam sambil-sambil nekalan geluk miadah dah dengar gekun ya Allah. Hai manusia, menyekah kapegah lung sambil-sambil ku kalah dekah pekan tika kubut maksiat ya Allah. Lung lung kubut maksiat ke drone ya Allah bukan dengan kesadaran lung. Selama lung sadar ya Allah, saya tidak mau berbuat maksiat. Man yang kata pembuat maksiat puah nak sadar katanya. Hakikatnya orang yang berbuat salah, kamu dalam keadaan gila. Ngayem tu. Tanya tidak berbuat dosa berangkat tau pulung pudron. Mian tanya sadar tak berbuat dosa ke Allah. Eh dah je. Hai, nak tahu. Mian tak kedi tengah sadar, tak je berbuat dosa ke Allah. Berarti tidak berbuat dosa yang keadaan tanya bagaimana? Pungoh lah. Mui hana pungo hendak buat dosa. Oi lo hana pungo aku kalau punya aku balik sahur mau tak jiwa aja ibu kalung kau boleh. Kayu warnya ubah-ubah kali ibi. Tanya apa gak? Gila yang sebenarnya melupakan perintah Allah. Nyan yang bermasalah. Wallahu a'lam. Tajanya ini. Jadi nak perayaan empat dan ini toko limam-limam. Bagaimana cara kita selalu taat kepada Allah dan Rasulullah? Kiban cara itanya beribadah taat tabi kepada Allah dan ke Rasulullah. Jawaban termudah dan untuk tanya ingat, supaya ingat selalu hadir rasa takut bertanya kepada Allah, janganlah berbuat salah. Menyatanya tak berbuat salah nyen ujung-ujung ji berarti gedanya hana taat kepada Allah. Kiban cara ngat taat kepada Allah, menyebut datanya kiban cara lu ngat taat kepada Allah. Jangan pisahkan diri daripada belajar ilmu agama, karena Nabi kalau nebaga
Man tafakahu fi dinillah, orang yang selalu setia dengan ilmu agama, maka orang itulah yang sebenarnya takut kepada Allah. Yang kedua, bagaimana yang dikatakan jin, syaitan, iblis. Kiban hi waya nabi ya, puna tabu kampung. Jadi nak pertanyaan empat, kiban jin, kiban syaitan, kiban iblis. Leh ya waya, puna tabai kampung, tabu jurung. Beda. Apa beda? Jin maya tiga kun jin, jin sama agak kedanya. Kerja hanya kun lagi ya jin kah? Yang bunga haji ikut lagi urang kah? Sebab wama khalaqul jinna wal insan illa liya'budun dalam Al-Quran. Allah Ta'ala nampaknya jin dengan manusia. Ada dua makhluk yang diperintahkan selalu berumudiah kepada Allah. Tuh, jin dengan manusia sama-sama na perintah Allah. Dan jin na yang beriman, na yang ana iman. Lagi urang di lagi manusia, na iman, na yang ana iman. Man punya syaitan bagi? Syaitan. Punya secara. Namanya, inna syaitana ya'idukumul faqra. Wa ya'murukum bil fahsya. Nyan syaitan ke. Nyo tacuk atas potongan yang nalang Quran. Punya nalang Quran apakah? A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Kena takkan syaitan. Hana takkan lagi dengan. A'udzu billahi min iblisi rajim. Tapi yang tekan syaitan. Padahal ditanya yang paling berwakai, iblis. Yang kubai buat awaknya entah boleh. Jadi awak tegakkan syaitan. Syaitan yang dalam gambaran Al-Quran. Inna syaitana ya'idukumul faqra wal fahsya. Olehnya dalam ayat yang Quran, dalam ayat Quran. Punan. Wala ta'budu syaitan. Innahu lakum aduhumu. Wala tatabiyun khutubati syaitan. Innahu lakum aduhumu bin. Jangan engkau ikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Yang tukang daya Nabi Adam je mun tau. Ku iblis ku syaitan. Dalam Al-Quran ke apakah? Dalam Al-Quran ke apakah? Ku iblis ku syaitan yang karung Nabi Adam je mun. Ke apakah? Dalam Quran ubena malaikat semuanya bersujud kepada illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang tidak mau bersujud kepada Adam hanyalah iblis. Dia enggan, dia tak percaya Adam itu adalah orang, salah satu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Yang di hadapan Allah iblis langsung ipegah lung hana ku sujud mia ke Adam mia ke drone ni Allah berangkat jalan kutip tapi mia ke Adam hana mungkin bagan bana wanai ana khairun min lung lebih god baji gede yang Allah Taala pakai depuai kah gal kah ngaji khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Nak pegang lom bapui, nak pegang jibat dana. Mantap pegang apakah agar apui dengan dana. Ayolah apui. Nyen pun dah pandra wa iblis tekabu uji. Itanya yang menjadi pertanyaan. Pat beda, teh jin, teh iblis, teh syaitan. Puh ada abang ya? Nyo yang teh yang duha ambil tanya. Yang teh abang yang tulut. Yang teh yang kubibun. Jin. Secara kumpulan jinnya adalah makhluk yang hidupnya sama lagi kedayung. Cuma ji hana tempat. Ba tempat jin, papa yang tadu kedayung. Tapi budak depu awak hidup jin yang tadu kedayung. Nang kaya ati minta karu saya ke kata kedayung awak gop du. Jin hana berhak jual beli. Pemilik abadi yang na dalam dunianya makna abadi dangdang. Mati itu. Tayung. Yang na ijab kabulang dunia yo. Tanya yang nak berlaku jual beli. Nyolang kita ya. Sawai drop tanya orang awak ya. Awai drop ya. Nak kerja dia tak perlu barang ini. Dia tengah saya bunga kedai yang biasa. Kata haji pergi tengah kerja. Bak sawai mekat. Wallah malam. Pukai mua kepoi kerja. Bampun ada buka. Bajai cok haji. Biar ada tujuan.
Iji kadang-kadang izin nyoji na usil droi. Dengan pukul kegelak-gelak droi. Tidak jauh kita nyoji kena pelang mon kan. Kena biji dengan itu ni. Tengok tak yang mana kerja ni. Pada tulak pintu, duh ketiga. Belak dia. Anak mohon tak jauh pegang dengan kau tu ni. Yang tak drag kita nyoji awal kau je. Naik je. Yang ni anak mohon lu. Pun naik. Tapi punya iblis anak je. Yang kau pasti. Man syaitan, ai kalam tro kena nya berdoa iblis. Iblis hanai kali hana urat temayang jemun. Na tidra urang gejak bahasan al-Basri gak temayang. Ya Aba Abdullah. Long jak kena lu temayang badro. Na pertanyaan bad long yang hai ku jawab. Oh thoi ku tanyang hai dong jawab. Nyo ko nyo hana ku tho tanyang de ku nay badro. Putra pertanyaan ron. Long ku tanyang badro nunggu. Nya bahasa tanyo. Munoro dron de gua. Iblis bajaye. Heh, kekem pertama tadi. Tekem. Berarti ubenan kaduk nan katre gudi landonya ka puti oh kalau na urun temanyang ya. Tanya lihat sama tadi bang bung lawan. Ngurada penehan ngop. Kan ngurang ku ben beki. Hai ku bicili dro ku iblisnya. Pekan hai ne beki ke iblis menung. Lom kuat tanya yang badron iblis pajai ih. Nan depu perlelo. Pu kunuk semayang ada ih ji. Maya kungiang tabe-tabe ku temayang tabe-tabe pekar ulu. Ihu pikiran kena, ihu pikiran kedih. Nyo ku nak temayang di tengok ji. Pajai eh lah ji. Kejauh lah sama tadi. Hai naik eh ji. Mi eh ji. Punuh juga. Iblis sedetik pun dia tidak tidur. Sedetik saja dia terlelap di dalam tidurnya. Maka seluruh isi dunia akan bebas daripada neraka. Matidro makhluk hanali yang hana meiman, mandu meiman. Raya perjuangan. Hai. Puya iya. Eh, tidak ada dalam roka aja yang kecil menjaga imabe. Man, eh, jaga tidak. Ya, baru ilantik non. Maya tidak ada, eh, jaga. Tapi iblisnya, jina, bukan jinyan berkuasa. Jina judana dendra-dendra. Dendra jih kebuhnan dengan syaitan. Kawa syaitan inna syaitana ya'idukmul fakhra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya syaitan itu adalah makhluk yang memerintahkan kamu, yang membisikkan di hatimu, ya'idukmul fakhra. Baik kamu terkah, papa ke. Baik kamu bantu kanya. Baik kamu ajuk lelutat ke kamangan kita apa. Nya iblis. Oh, nya kekut, syaitan. Syaitan dua macam. Na yang hanaduh, na yang duh. Lakau hana kriit, perumoh kriit. Nyan perumohnya syaitan. Perumoh hana kriit, lakau kriit, lakaunya syaitan. Lakau hana kriit, perumoh hana kriit, matuan kriit, syaitan. Bahkan syaitan adalah makhluk yang membisikkan bagi orang yang ingin bersedekah, jangan engkau memberikan, engkau itu akan fakir. Ilawan Allah. Ji selalu bertentangan dengan Allah Ta'ala. Wayak murukum bil fasya, yang namanya syaitan, dia selalu berusaha, baik syaitan secara alam nyata ataupun alam yang gaib, dia bekerja sama untuk mengajak manusia berbuat kejahatan. Urang yang pakat urlain bak buat bro. Nyan kan urang yang ku bebut. Urang yang ka dikuasai le syai. Ditalbis gekeun. Ditalbis le syaitan. Manusia mantengnya manusia utuh. Tetapi pikiran urang yang ka ditalbis dengan pikiran syaitan. Wa tetakeun auzubillahi minasyaitani rajim. Nyan syaitan barang-barang ka dikena. Kadang teh ana, kadang teh perumah, kadang teh drada. Mia drada kreat, kadang drada iblis yu. Yang kadang drada syaitan yu. Artinya dalam arti katanya dipengaruhi oleh syaitan. Semoga dilapih oleh kajutnya. Olehnya daripada toko Sunan Puyam. Sos. Fayam. Yang pak lama yang mana? Biru ni. Menyahana takathat bak taboh hadas. Ubi ataupun hadah raya.
karena Allah puhan tah mutuji menyetekedi untuk yang diuai tayo tarahi amde ya tarahi ataupun tatungi temayang nyen geyo kathat mihana hanje ke musuci walaupun badan kabeh bulut menyebab mana wajib nyen ti geyo kathat billahi taala na waitu nyen bahasa Arab na takeun ngah na takeun yang intinya sahja lun mano wajib karena Allah taala adapun sahja lu rafa hadas yang raya dia tertubuh lum karena Allah taala mam yang tekeun takeun to sahja lu rafa hadas yang raya dia tertubuh lum hana takeun karena Allah ikhtah ta yang hansah mi hana daningin nya anda mahan hana kukeun karena Allah taala mang karena thawati geurun temayang tajalun temayang pelencah perakan lu ada kibla lu iku ibu karena Allah taala mang karena meyakan karena Allah taala karena tau tepo karena kahana karena lain kecuali karena Allah nah kaya ke pegah keun karena Allah taala tunan keun dalam arti karena Allah nyen tunan menyahana tak ke yang niat ta teman geu keun karena Allah be ngat terbantu pergerakan anggota lebih teringat hanya karena perintah Allah Allah. Jadi pertanyaan bunuh, menyahana takun, hana takatat lillahi ta'ala. Bagi bad, tak niat ne, cuma hana takun lagi bunuh, lagi bad niat temayang. Tak jalan temayang perlih maghrib, leherakan luhadai kiblat, karena Allah ta'ala, hana takun karena Allah. Tak jalan temayang perlih maghrib, leherakan Allahu Akbar. Kau ada? Tak temayang titip karena perintah Allah, tapi nya meri kurang adab tu. Anak god, ulo-ulo. Trip-trip benda kau ihu atau lain. Jin saya tak kena. Yang selanjutnya, pertanyaan yang keempat dari Toko Sunan. Apa hukum bagi orang yang tidak memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oh, kurus aku. Mau molon dia belum boleh haji. Nampak tanya orang yang puah hukum hantar tim bagi orang Islam umat Nabi Muhammad yang hantar tim peringat maulid Nabi kurang etika tidak mengakui tidak senang tidak bahagia di atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat ditakuti di saat ditanya hantar tim pegat maulid trip-trip akan terasa dalam hati dayu kehadiran Muhammad adalah biasa-biasa saja. Hai terubah tingkat lagi tanya lebihnya na urung yang bungih wate na urung pegat maulid Nabi urung peringati maulid ke bungih yang kubibut yang paling bungih hati lahir Nabi Muhammad Iblis yang paling sakit hati dia hati lahir Nabi Muhammad sehingga ji peluang meyada nangis mazhab dana nyan ban bungih di sabak silap i Kepulale Allah Ta'ala yang geyu bapak malaikat dodo lahilah Nabi Muhammad Iblis hanai rumput kalan Nabi Muhammad hanai rumput kalan Nabi Muhammad lahir alih pahalale ikmawi malay nak lale itu pun tiga kai bodoh cahaya ji mawa Iblis i peluang dari masyrik sampai maghrib imu pep-pep waplu pejil toy dina toy menurut kata kali dina bunga ini dah pegat ngantuk Nabi Muhammad hancurnya perjuangan dia yang beribu-ribu tahun ibu dah wanyo ya pegah Nabi Muhammad Nabi Reh puh Nabi Reh jih Nabi Reh mayana urak pegah hanjir pegat maulid Nabi mana ya tak kira Alhamdulillah Ibn Syaitan Yurajim olehnya yang selanjutnya dari Sunan Anderwar dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah murtad tapi kuyo taubat mana kau buka dosa yang hanggap umah oleh Allah Ta'ala na dosa padu-padu macam yang hana maaf termasuk yang paling berat dosa syirik yang hana maaf nalam dosa yang hana maaf dosa ada dosa su'il akhlak berakhlak yang payah untuk maaf kecuali dengan taubat nasuha manli urang murtad ikanyen gepegahan getahana hana geputaubat itu artinya amalan yang dia kerjakan dibatalkan dan yang dia tinggalkan selama dalam keadaan murtad diperintahkan untuk dikabarkan
Mereka ketiga yang kemucap balik, ketika manglam oleh Allah. Allah dan lagi taubat. Inna Allah tawwabu rahim. Mana kekuatan Quran kecuali syirik, menyirik anak kebuma, raya ada dosa. Mendosa-dosa lain yang dipubuat pulam dosa syirik. Na'uzbillah min dalik. Olehian, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mengalahkan hawa nafsu? Kapan kita jawab? Sebab pupu yang tak pupu dah nak talu-talu wila. Tak pegah tak nak pu talu hawa nafsu dengan puasa. Timbulin berasa tak puasa. Kalau menurut puasa lah, kabih puasa berasa. Berarti nak talu wisi. Bahkan lah boleh puasa nafsu nya nak mentapuh nya berapa. Kiman cara tak petalu nafsu? Nafsu itu akan kalah dengan memohon pertolongan Allah, dengan cara mengikuti bagaimana gerak-gerak langkah yang dapat mengalahkan nafsu. Nah cara pegadaian nafsu biu puasa. Nah cara dengan tamu selaah, tamu doa Allah. Selanjutnya untuk menghancurkan nafsu amarah, perbanyakkan membaca la ilaha illallah. Cuma mereka kata baca la ilaha illallah bujai, tapi bumumpum. Insyaallah taala nafsunya akan kalah. Tunggu temayang itu yang benar. Datung itu mayang yang 20 peje itu yang benar wudu selama sadar datung itu mayang. Pagar enggak mutunji wujud. Dan dengan cara-cara yang lain. Nah, pertanyaan empat nomor 3. Pakan dalam surat Al-Fatihah hana kepake 70 huruf. Yang pertama dad, syin, kha, sin, fa, zai, jim. Tahu ya bila kamu? Anak mian teman yang dari pada sunan kita anak mian. Kai tulis tulis gerai muda dulu ada. Yo tunda tiad mungkin Jumaat ni ke lewur raya Andre. Hana lupa jawab tapi Hana bi tinggal. Mnya etno katro kajak bet kupu katubi dayahnyo ya hirun. Nyo etno katro ibet ba. Mnya tro tho wa tuli nyo le horaya pedang balle yu thum bet mnya hana balingan balle ikat. Oh ya boh boh. Nyo na tho ma kuli ta. Jadi anu mi anu. Jadi nyo jawaban jing ku acarap na kalam riat li huraya mete kedi dangdang rulu. Na kalam ba tafsir jalalain. Jilid ha ba surat Al-Fatihah. Ba surat Al-Fatihah dini yugji lian na pegah muka di mai ni tu dung kabeh bendung. Maka di dalam ji ba sawi ba syarah jalalain ada pertanyaan. Ada beberapa huruf daripada huruf hijaiyah yang tidak dihadirkan di dalam surat Al-Fatihah. Salah satunya dad, syin, kha, sa, fa, zai, jim. Kenapa ini huruf tidak ada? Meminta ana rumpai kitab lah mentau biar tanah kitabnya lah mentau. Nyung lo lagi mah bagure yang kemayang. Walaupun ro anemia tapi sip pertanyaan. Mengajin lontaran di horor raya nyo na putuli drone na tangi yang tanah empat yang kosong tak pedang balik ke sana. Insyaallah mi drone kalau nak mengkawin dan minta darah baru jelami insyaallah datang ngu. Punowo dengan tajo ini putra yang pekat. Sayang ini mi yang nak drone ya. Yang selanjutnya harta warisan yang kagekubah. Le urang si hana gebagi-bagi. Hana gebagi-bagi le ke ahli waris. Punar jenar puah tabu ke.
Puhukum harta warisan yang ka gekubah li urung si hana gebagi li ahli waris. Nya anak kudong. Anak kudong bu. Urung si ka meninggai harta na gekubah han getim bagi tahu yang hantim baginya urun syik ku ahli waris ku hang getim bagi le urun syik ke waris artinya ku urun tumbuh taka kibam fok perhukum harta warisan yang ka yang gekubah yang ka gekubah le urun syik tapi hana ge bagi-bagi hana getim bagi le ahli waris mana nyu tak kira yang tanya pegang mana na urian ka meninggai harta putaka ka ico le tidur urun ke ai buka droi kerimu mu. Tahu yang mengkali yang ikrin. Bahaya aku. Kata bahaya ke jenazah. Perhukum menguasai harta warisan haram. Karena pada hartanya na milik orang lain. Tidak wayah meninggai harta kagemat lima. Gekel lima selama kalau mati long sini anak ku. Mereka terkadi kalau kewa, bayi ke itu tolong. Ini ilhab maya. Berat ke maya. Ini payah tensi darah, mungkin telat kenang corona. Hanjut adab sidroma. Ini hukum tak pakai ilik. Kemasalah adab tanya anu. Yang terserah. Hailong menyalong pribadi, yang tanya balong, yang menrodron kibar nabiya. Menyebalong lain nalong kutamah ke maku. Bakal. Kita hadir ke sini bukan karena harta. Sebelum harta itu kita tahu ada, kita tidak akan pernah tahu apa-apa kalau kehadiran kita tidak dilalui dengan proses perjuangan orang tua. Kibatan bayi darah mak teh. Kibatan bayi darah ayah teh. Nang kaje ilung secara pribadi betanya. Lih meninggal almarhum ayah ilung tetap balik-balik ilung ke diudaya aja juga lagi biasa dengan segala perjuangan dengan tertatih-tatih dengan dukungan teman-teman. Puna ni nasihat-nasihat daripada gure-gure putundro. Watte dudo kamu hirayu lumecut hai puka dayu kagu pegawin. Bedah wa gampung no yak periksa yang teh pusaka jetah lu. Ilo yang lunturi ta geju almarhumiah lu naga. Na tanah becut kali ke pegat surat atih nan lu. Kali ke pulu mah bade ade lu nyo memang kageju ke lu. Maka watenya lung pegah babi, lung pegah babeti, abeti kuda keru, ngabinas, lung undang awaknya mendung, adik-adik, duk tu di rumah, ilung dengar. Lung puo, pupu rumah lung, supaya jangan ada pertanyaan-pertanyaan nanti, yang tanya muka temu keluarga. Lung cok tanahnya, lung pegah babeti, abeti pupulau, tak tanahnya muka abu. Menyakan kamu, nak lung pupulau. Paduk yang nampulau oleh abu, terserah. Ketanya lima lung kepua tak pulau temannya harta beo tak keju le urus tak keju le opak zaman corona ana pua mak tak pulau juga ni. Dedok kaja deh pulau dedok ketanya yang tiket kana mengati kepukan kepua teman nak pulau tanah yang putra salah tanahnya nam dia kanje taja aja ublang tahu yang dia ai mak nyan tanah ada taja ublang samping meninggal dia hati yang meninggal hang gaya tu anda bawa oi bilang dah tak ih tak cukup dia hati yang hang gaya tu beo ublang. Mangko pun pula. Lang pegah babeti ya beti menyetek dikan ne jupeng labu ne jupeng yan ne jubabi abi lung lake bantu teat kadang hana wate lung hana lung binya. Pajan nabi ya satur haji ne satur haji mada. Baru gumo malu. Biraya gli. Benegli ma nyoi le yang kalundu puju. Nyan bi up harta yang ne kebah li almarhum bapak geju kelup. Kalau nerima dan nyoma kata pulau harga haji nejo kedrone niat setur haji yang lebih banyak nebeti nebadal haji almarhum lung hanaku perle katanya kan sombong kan kaya kan ini kan itu tetapi lung yakin udah belum keindangnya kata pulau artinya hana perle tengok tak cok adanya kalau seandainya mentang na urucik lebih kata legalkan jumandu. Ditanya macam mak ayah dekat meninggal. Nama ada mentang irmo. Tak pegang je bagian mak. Selama mentang nadron benar buka tadi bapak dron dan juga dia. Nyana pupulau juga dia anak pupu.
Ana ro kamu tukang minta ya. Ai ngana bu gudanya macam mun. Geyak let bui kedua kaya Allah nak ipak gele bui. Ha, awak terayo tanya kata rupa hana pikiran gudanya ya. Kabunge dah ana ge bahana ge bagi ni duduk tetapi menyekat timbul dawanya payah bagi. Pekat mengkarat urang yang nak dalam alam barzah. Ha, urang yang dalam kubur jerak. Ha, nang kerja ke berapa? Baik kubah harta kepada keluarga. Kubahlah ilmu agama. Ha, hanjir umuri harta ba'anak min. Ba'anak hanjir. Nyan adab. Ha, hanjir puturi dari maya. Hanjir puturi. Tema atika daturi. Atika puturi yang kau lagi kena. Ha, artinya banyak kejanggalan-kejanggalan dalam kehidupan. Yang God pergi. Ha, memang nah, harta pusaka, harta warisan. Bagi secara adil, secara aturan. Perle hukum perai menyekat dawa. Tapi menyekat menjejet. Nyahan apa-apa yang kau bagi juga lagi iya. Nah mesti dengan cara perai, dengan rumus perai. Perle ke rumus perai menyekat pergi. Yang kau payah setelah rumus perai. Tapi menyejejet dengan sesama keluarga. Tak pedah ke tanya yang Tuhan tak pegahnya. Tak pegah apa adik tanya yang ini. Adik, drone uri ini. Drone yang tulut. Ataupun drone urun drone yang ini. Nyo urun drone cok ajunyo teka di ni pulo pi mudah. Tabai drone han trip li hanya yang kadang keluarga, kadang setel lekon. Ada ni pulo bagah lagu. Ika mo ya gam je minta yang lain. Artinya menye dengan secara punan ni mujud-jud. Nya hanap payah ke hukum raing. Perle ke hukum raing. Wate kam tinyo mata. Kapakat pegah meno, kapakat pegah mendi. Oh, nyang kapayah gari. Nyang kala lagi gari aturan faraid. Lagi ayat Quran. Cuma menyatakan kedina, harta pusaka lebih god. Pajan leta bagi harta pusakanya. Hana payah pren jung. Tengah hutan sama dia ada dabu aja berai. Ya kamu kan ada umun leh mah. Sabang wate ka meninggai poi, nya langsung pindah ke urudit. Tapi be sampai tatakar aku jipoh le urang ketaban. Ego ibeda ya sama dia baya dan yo itu yo tak menawa ba tahu ataka. Nya aku na urang ke buat roba taka. Malam nujo idra aku na aku ja tega baga-baga aku abo. Rupanya roh dalam buat pusaka lawa purai. Roti-roti uni beri. Roti ini bi urang jaja ba urang ningai ke ba. Nyan ban punan ni. Konflik yang na dalam keluarganya. Yang bentanya empat. Dan kau jini yang kuno pegak kau. Nah, jini loh nak jaja. Nah, bang. Kamu yang temu tidak kedi jaja bajaran na perai yang ketiga yang gelengkah. Yang kau urung polsek jini. Yang biasa yang kasih cincong yang kamu kamu jah. Tapi yang hana cincong nak buat juga orang yang temu tinggal. Artinya na kejadian lung kalen kepekat jah lung. Pah na lung daerahnya. Hana jadi lu ikuti lu mudah lu. Pekan, ngeri. Takah urung jak pun jauh. Karena kita takah le urung kilo lepo. So kalau tengah kilo lian na urung me takah na urung me ruti unibi na yang me kuih etiko. Ili ke dro ko le na pekat uak kuih ho. Yang jelas mandum pekat uak berade ke ba. Terupa pingan utang. Nyan awak tega karu, kepe tepu lagi nyan keluarga. Pakan sampai timbul terjadi lagi nyan. Itu karena minimnya ilmu agama. Semoga hantruklah bak kejadian lagi menan bak danyo. Tak berdoa bahwa Allah Ta'ala berkat di danyo. Nyo tak dunyo tiat yang kali tak pegah di kerek dua. Semoga berkat diberi li Allah. Bena putruk fa'ala li Allah Ta'ala duk ke danyo nyo kepada mak. Dan ya danyo yang kagua Allah. Kegedanyo yang tak berbisikamah dalam ibadah. Dan bena pejuh li Allah Ta'ala daripada segala bentuk kesalahan maksiat kepada Allah. Yang kata pebut dosa kepada Allah. Semoga segera Allah Ta'ala beri keberanian getanyo untuk bertobat. Meminta keampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.